Minggu 27 Agustus 2023, bertempat di halaman kantor desa, Panitia HUT RI ke-78 Desa Tawang Banteng, gelar acara puncak kegiatan HUT RI ke-78 dengan berbagai macam kegiatan lomba, salah satunya kegiatan karnaval. Hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Muspika, unsur Muspida, caleg dari beberapa partai khususnya yang ada di Dapil 2, Ormas Pemuda Pancasila, serta undangan lainnya. Acara ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan berbagai kegiatan seperti atraksi, kostum, hiasan jampana dari berbagai kelompok masyarakat di setiap kedusunan, juga tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam HUT RI yang ke-78 tahun ini. Mereka berjalan dalam barisan atau mengendarai kendaraan yang dihiasi dengan elemen-elemen yang mewakili semangat nasionalisme dan keberagaman budaya Indonesia yang mewarnai hari puncak kegiatan Desa Tawang Banteng di tahun ini. Alhamdulillah, puji syukur saya sampaikan kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana berdasarkan bimbingan dan juga karunia-Nya, rangkaian 3 kegiatan yang sangat istimewa ini adalah yang pertama, peringatan Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah. Yang keduanya adalah HUT RI yang ke-78 dan yang ketiganya adalah perpisahan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga. Berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Ini hasil kerjasama semua pihak. Terima kasih kepada sponsor, donatur, dan seluruh stakeholder yang sudah mendukung pada kegiatan ini. Dan yang paling utama adalah terima kasih kepada seluruh warga Desa Tawang Banteng yang sudah menyampaikan dedikasinya, partisipasinya, dan juga antusiasme yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah menjadi jalan keberkahan untuk kita semua. Oh ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mana sudah diwakili oleh Pasda serta Muspika dari Kecamatan Sukaratu, Pak Camat, Ibu Camat juga hadir. Yang berikutnya adalah dari Satpol PP yang mana Satpol PP selama ini selalu bekerja sama dengan Pemerintah Desa Tawang Banteng dalam rangka membina anggota Satlimas yang ada di Desa Tawang Banteng. Dan juga para anggota legislatif, anggota dewan yang hadir dari berbagai dapil, berbagai partai, termasuk juga calon-calon legislatif, baik dari calon legislatif DPRD Kabupaten, Provinsi, dan juga DPR RI di wilayah Garut, Tasik, dan juga Kabupaten Tasik, dan juga Kota Tasik. Dan saya terima kasih sampaikan kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, yang selama ini sudah membantu publikasi mendukung kegiatan kita, serta kepada organisasi masyarakat ormas dari berbagai ormas, salah satunya adalah dari PAC Pemuda Pancasila yang luar biasa supportnya, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi wasilah untuk mengokohkan persatuan kita, ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan selamat kepada pemerintah Desa Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya yang telah luar biasa sukses menyelenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya serta kegiatan-kegiatan lain yang sangat-sangat meriah. Sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Wahidemasri TV dari Tasikmalaya mengabarkan.